Nah, baik, kalau tadi Mbak Anissa juga sudah menceritakan bahwa ternyata anaknya tidak sempat mengalami atau menikmati yang namanya sekolah offline. Justru dengan seperti itu tidak terlalu susah untuk mengarahkan anaknya buat menikmati dan menjalani sekolah online. Bagaimana dengan mungkin kalau kita lihat dari sisi Mbak Monica nih, bagaimana kalau dilihat dari psikologis anak dengan mungkin beragam anak, ada yang udah menikmati sekolah offline, tiba-tiba sekolah online, seperti apa nih Mbak Monica? Ya, oke, terima kasih. Kaitannya dengan tadi ya, bagaimana kita bisa sekolah gitu ya, karena ada perbedaan tuh. Awalnya kita itu bisa tuh ketemu sama teman, terus kemudian hai ketemu, interaksi sama bu guru dan main-main seperti itu. Nah sekarang kayak gitu, ini dihadapkan dengan kondisi yang harus online. Nah untuk Mbak Anissa tadi luar biasa ya, tidak ada keluhan sama sekali misalnya seperti itu. Mbak Anissa bisa berkomunikasi gitu ya dengan gurunya, bilang langsung sama gurunya, bu saya pengen ngobrol, saya pengen ini loh cerita tentang anak saya itu seperti ini. Itu luar biasa, sehingga kemudian di situ ada kesepahaman. Nah tapi kemudian ada loh di luar sana yang kemudian dengan kondisi yang daring seperti ini, atau yang kemudian masuk ya yang pertama kali kayak gitu, itu tergagap-gagap gitu ya, ya enggak? Nah itu apa saja toh misalnya gagap-gagapnya atau kaget-kagetnya kayak gitu, sehingga kemudian perlu penyesuaian ya, perlu adaptasi terhadap kondisi yang ada saat ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah rutinitas. Ya enggak Mbak Anissa? Rutinitas kan setiap hari itu, kalau misalnya sebelum pandemi kita bisa berangkat jam berapa, kayak gitu ya. Terus makan jam berapa, bangun tidur jam berapa, kayak gitu. Nah, setelah pandemi bagaimana? Wah, bubar jalan. Dan itu ya kita jadi seenak mungkin ada yang sebagian ya ritmenya itu kacau balau seperti itu. Makan terus bangunnya siang-siang kayak gitu, karena aku kan bebas gitu ya. Mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan penyesuaian dengan rutinitas. Terus juga ada nih, task komitmen, atau bagaimana dia itu berkomitmen untuk mengerjakan apa yang dideliver oleh guru atau sekolah seperti itu. Itu kalau misalnya anak kita kayak gitu ya, masih belum mandiri, task komitmennya itu belum ada, itu sulit gitu ya. Minggu kemarin hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, saya ditelepon oleh teman kayak gitu ya. Beliau seorang dokter begitu, di tengah kondisi yang saat kemarin itu benar-benar lagi naik kayak gitu. Dia curhat ke saya kayak gitu. Mbak, kok kayak gini, tugas belum apa-apa sudah ada tugas kayak gini. Padahal anak saya ini kayak gitu. Ini tuh kalau mau ngerjain itu harus dengan ibunya, kayak gitu, harus didampingi ibunya seperti itu. Nah, aku stres Mbak kayak gitu. Nanti kayak gimana? Awal aja udah kayak gitu. Itu keluhannya seperti itu. Jadi perlu juga bagaimana kita membangun ya, membangun bagaimana anak ini bisa berkomitmen, atau menyiapkan anak ini berkomitmen terhadap tugas-tugasnya seperti itu, dan juga tahu aturannya. Nah, ini juga penting nih. Kalau Zoom itu sangat beda ya, kalau misalnya kita dengan tatap muka langsung kayak gitu. Kalau Zoom jamnya jam berapa kayak gitu ya. Kalau ada Zoom ya, maksudnya kalau online seperti itu, terus kemudian nanti aturannya apakah harus dibuka open semua kayak gitu-gitu, itu kita juga perlu kita pahamkan kepada anak seperti itu,
aturannya jangan sampai kayak pengalaman, oh ini mungkin banyak juga ya, kemarin beberapa waktu lalu saya mau interview gitu ya, menginterview anak SMK ya, calon SMK kelas 10 gitu di sebuah SMK di wilayah Jogja, seperti itu. Nah, itu dalam wawancara gitu ya, dalam wawancara itu anaknya itu atas rapi, pakai badai atau seragam, tapi bawahnya pakai apa? Pakai apa itu Pak kira-kira? Pakai celana pendek. Bisa jadi pakai celana pendek gitu, atau atau pakaian biasa. Nah, jadi itu yang perlu dipahamkan dan juga lingkungan sekitar, kondisi orang tua, terus rumah itu juga yang perlu kita prepare. Seperti itu. Nah, pertanyaannya biasanya pendampingan ini berapa lama sih Mbak Monica, atau idealnya berapa lama ya? Atau memang sebenarnya baiknya pendampingan ini apa ya, tidak mencapai fase dilepas tangan sama sekali gitu Mbak? Kira-kira seperti apa nih Mbak baiknya terkait pendampingan? Ya, kaitannya dengan pendampingan ini terutama berkaitan dengan usia ya, tergantung dengan usianya juga ya. Kalau putranya Mbak Anissa, kelas berapa Mbak Anissa? Kelas 3 ya? Kelas 2. Masih didampingi kan ya Mbak ya? Enggak. Udah mandiri ternyata. Mandiri ya? Enggak. Jadi memang di sekolahnya itu memang mereka membuat konsep gimana biar anak tidak perlu didampingi orang tuanya. Karena kan banyak juga orang tuanya kerja ya. Jadi mereka bikin kelas-kelas kecil. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang satu guru hanya 4 anak. Jadi memang kehandle gitu sama gurunya. Tapi aku tahu nih sekolah-sekolah yang memang satu guru menghadapi 27 anak itu sudah pasti orang tuanya harus mendampingi. Gitu. Oke. Berarti di sekolahnya Mbak Anissa sistemnya itu sudah terbentuk gitu ya Mbak ya, bagaimana kita menginvolve kayak gitu ya, namanya anak didiknya biar terkoneksi gitu ya dengan pembelajarannya. Nah, alhamdulillah beruntung Mbak, itu sudah agak lebih meringankan, ya seperti itu. Tapi juga di luar sana, detikar semua kayak gitu, terutama untuk anak-anak yang masih jenjang PAUD. Nah, kayak gitu kan jelas ya, kalau PAUD yang saya sehari-hari berkecimpung di sana, itu nggak bisa kalau disuruh untuk belajar atau kemudian nanti Zoom kayak gitu, ayo gurunya dan lain sebagainya sebegitu atraktif, terus kemudian anaknya duduk, waduh sulit kayak seperti itu. Makanya orang tua hadir di situ kayak gitu ya, mendampingi, kemudian mengarahkan, mengajak diskusi dan lain sebagainya. Nah, bahkan kemudian kalau usia-usia SD pun, usia-usia SD awal terus sampai akhir pun kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 pun sebenarnya butuh juga pendampingan seperti itu, dalam artian bahwa kita perlu terlibat gitu ya. Terlibat dalam bukan dalam artian bukan harus ngerjain tugasnya dan itu bukan gitu ya. Tapi istilahnya ya, kamu sampai di mana sih belajarmu, kayak ini tugas-tugasnya bagaimana, pengawasan gitu ya Mbak Monica ya, gimana dalam taraf pengawasan begitu ya. Ya, terus kemudian mengecek kayak gitu, gimana nih hasil-hasilnya seperti itu. Nah, itu juga penting banget. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana membuat iklim belajar di rumah itu menyenangkan. Itu poin banget loh seperti itu. Biasanya kalau kita terlibat mendampingi anak kayak gitu, kita kalau misalnya nggak bisa mengontrol emosi kita dalam kondisi yang kesusu itu apa ya, tergesa-gesa ya, terburu-buru ya, itu kan nanti kalau anak nggak bisa langsung do re mi fa sol kayak gitu, naik-naik seperti itu.
Jadi itu Mas, salah satu apa namanya peran orang tua, keterlibatan orang tua di situ. Nah, dari Mbak Anissa pengalamannya bagaimana nih Mbak mendampingi anaknya yang well istilahnya sudah dalam pengawasan yang intens di hadapan gurunya walaupun via laptop, tapi ada nggak sih turun tangannya Mbak Anissa nih ketika mendampingi belajar seperti apa? Mbak Monica tadi sempat mention ya kalau anak Pak U tuh putus asa. Aku sejujurnya dia keluar TK-nya. Jadi kan kita pertama kali PSBB tuh kayak bulan Maret kan, April, Mei, Juni. Itu berarti ada sekitar 4 bulan anakku seharusnya masih TK. Nah, itu susah banget karena sebelumnya dia pergi ke sekolah kan. Dia pergi ke sekolah, dia kenal teman-temannya, terus sekarang kayak apa nih di Zoom gitu. Terus kan anak TK itu kan rentang konsentrasinya paling 15 menit gitu kan. Setelah 15 menit lihat kemana-mana segala macam, akhirnya aku putus asa dan ya udahlah udah enggak usah TK aja gitu. Toh dia sudah diterima di SD dan aku juga tidak melihat waktu itu kondisinya kita sedang adaptasi semua ya. Kita sebagai orang dewasa juga adaptasi dengan PSBB. Lalu juga anak kecil juga beradaptasi, dia jadi tidak bisa keluar rumah sama sekali. Jadi itu kondisi yang bukan seperti sekarang yang kita tuh kayak udah biasa ya, jam segini Zoom, jam segini lihat Instagram live, kita tuh ngerasa oh inilah new normal gitu. Tapi pada saat itu nggak bisa kan, kita tuh dipaksa diam di rumah, itu masa-masa orang yang nyetok hand sanitizer, nyetok apalah makanan kaleng. Nah waktu itu kan jadi aku kayak nggak bisa nih, aku aja sebagai orang dewasa harus beradaptasi dengan sebuah kebiasaan yang baru. Aku tidak akan memaksa anakku untuk sekolah dulu gitu. Tapi aku bikin komitmen sama dia bahwa nanti kalau SD kamu tidak bisa seperti ini. Kalau SD memang harus sekolah karena pelajarannya lebih susah. Jadi kayak aku sounding bahwa okay, aku setuju kamu tidak perlu TK dulu, tidak perlu melanjutkan TK online, tapi SD harus gitu. Jadi memang soundingnya lama banget ya, berbulan-bulan, sekitar 4 bulan. Sampai akhirnya okay, bisa. Dan waktu itu kebetulan anakku tuh SPD Mbak Monica, dia punya sensory processing disorder. Dan makin parah saat pandemi, jadi dia punya masalah sensori, jadi dia tuh gak bisa dengar suara terlalu keras, dia gak bisa lihat cahaya terlalu terang, kayak gitu ya. Dan pada saat pandemi itu makin parah sampai tidak mau tidur sendiri, tidak mau ke toilet sendiri, jadi memang, oh gak bisa nih aku adaptasinya tuh sangat-sangat banyak. Sehingga okay, nih sekolahnya kita pelan-pelan ya gitu. Jadi di awal dia tidak mau membuka kamera, aku okay, fine, gak apa-apa. Tapi semua tugas tetap kita kerjain. Jadi ada masanya awal-awal tuh dia gak mau ngerjain tugas bareng teman-temannya, gak apa-apa, begitu Zoomnya selesai kerjain bareng aku gitu. Jadi komitmennya adalah sekolah itu tugasnya selesai dulu ya di term pertama tuh, 3 bulan pertama. Waktu itu juga di setiap term itu ada show and tell, jadi setiap anak harus presentasi sesuatu yang dia suka, boleh hobi, boleh mainan, boleh cerita liburan gitu ya. Anakku tuh nggak mau, nggak ngomong sama sekali, tidak ada suaranya, hening total gitu ya. Karena memang ya udahlah, aku juga paham dia butuh adaptasi lebih lama dari anak-anak lain gitu. Nah di term kedua dia udah mulai mau nih buka kamera, jadi udah mulai nyaman sama temen-temennya, kalau ditanya pun jawab meskipun pelan banget ya suaranya. Jadi bertahap baru di term ketiga, jadi baru di semester kedua. Setelah 6 bulan sekolah, dia baru mau buka kamera full, mau bicara dengan mic-nya tuh kencang banget gitu ngomongnya. Terus juga tugasnya sudah dikerjakan dengan gurunya. Jadi sekarang terdengar lebih mudah tuh karena memang sudah tahun kedua. Jadi aku sudah melalui semua adaptasi itu, sudah melalui masa-masa pendampingan yang aku tuh kerja tuh di sebelahnya dia, di meja belajarnya dia gitu. Aku buka laptop di sebelahnya dia. Tapi karena sekarang sudah tahun kedua, aku juga saat bicara tuh gini, kalau udah kelas 2 nggak bisa lagi seperti itu, nggak bisa lagi kamu nggak jawab pertanyaan guru tuh nggak bisa, pelajarannya makin susah, mana bukunya tebel banget kan ya dikirim dari sekolah, orang bukunya tuh tebel banget gitu ya, aku kayak nervous sendiri, ini bisa nggak ya gitu, tapi ternyata alhamdulillah bisa-bisa aja ya, karena itu sih adaptasinya sudah lama dan bertahap, jadi aku nggak maksa, nggak bisa karena ini sekolah kamu harus buka kamera gitu dari awal, aku nggak gitu, tapi aku bilang ke gurunya bahwa Nis maaf ya ini Silo soalnya anaknya begini-begini, jadi harap maklum kalau dia tidak menjawab atau kabur gitu tuh, ya minta pemakluman guru dari awal, dan guru-guru juga sebenarnya ngerti ya, karena yang sulit itu kan bukan hanya kita sebagai orang tua gitu, tapi guru juga kesulitan loh. Anak-anak tuh harus konsentrasi dengerin dia gitu ya. Apalagi kalau pelajaran tertentu yang semua anak, anaknya hanya 10 tapi semua anak harus dengerin dia, itu tuh susah gitu. Anaknya 10 aja susah, apalagi banyak banget gitu kan. Aku kebayang kesulitannya apa, jadi usahakan komunikasi dengan gurunya juga lancar gitu. Anakku kekurangannya apa, kita juga terima kalau misalnya gurunya ada kekurangan apa.
Tapi kita tentunya ingin meminta bagaimana nih konklusi dari para narasumber-narasumber kita, mungkin dari Mbak Monica dan juga Mbak Anissa, terkait dengan bagaimana bisa berdamai dengan kondisi ini, kondisi ya, seperti ini terhadap aktivitas anak di bidang pendidikan mereka ya, begitu. Dari Mbak Monica dulu mungkin. Boleh, ya? Dari Mbak Monica dulu. Ya, pembelajaran daring ini menurut saya adalah pembelajaran yang alternatif paling memungkinkan gitu ya, dibandingkan jika kita lost kayak gitu, nggak sekolah, atau anak kita nggak mendapatkan stimulasi, nggak mendapatkan pendidikan, edukasi seperti itu. Memang banyak sekali kelemahan kayak gitu ya, banyak sekali keterbatasan kayak gitu. Tapi dengan peran atau kerjasama antara orang tua kayak gitu, guru kayak gitu, insya Allah itu bisa kita optimalkan, pembelajaran bisa kita tingkatkan kualitasnya. Guru bagaimana menjalin interaksi, membuat konektivitas dengan anak kayak gitu ya, interaksi dengan anak, membuat pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, nggak yang bosenin seperti itu, variasi, dan juga orang tua bagaimana mensupport anak gitu ya, dengan memfasilitasi pembelajaran di rumah yang menyenangkan, iklim belajarnya itu terasa happy kayak gitu, sehingga kemudian efek atau pembelajaran itu ya benar-benar bisa tercapai kayak gitu. Baik, nah kalau dari Mbak Anissa sendiri bagaimana nih Mbak Anissa? Kalau dari aku sih jangan pakai mindset bahwa ini akan segera berakhir. Jadi biasanya orang-orang yang kurang mau berusaha gitu ya, nanti juga enggak deh, nanti juga akan sekolah offline lagi deh. Nah aku enggak pakai mindset kayak gitu, karena kalau kita menunda-nunda terus jadinya anak enggak belajar gitu. Sementara ini anak perlu belajar loh, kalau kita menunda-nunda dari tahun lalu ini udah mau 2 tahun loh anak enggak belajar, masa iya gitu. Jadi pakailah mindset bahwa ini mungkin akan bisa jadi panjang banget gitu. Bisa jadi anakku mungkin baru sekolah nanti kelas 4 gitu ya, untuk bisa sekolah kembali normal. Jadi dengan demikian kita juga mencari mitigasinya apa nih, oh ternyata aku harus adaptasi di rumah dengan kondisi seperti ini anak sekolah, oh berarti harus sounding lebih banyak lagi, oh berarti aku sebagai ibu harus lebih pintar lagi mengelola emosi, karena tanpa aku bisa mengelola emosi nanti anakku jadi nggak mood juga sekolahnya, hal-hal kayak gitu. Jadi gimana kita sebagai individu juga beradaptasi dengan kondisi seperti ini, juga kita sebagai ibu juga beradaptasi bahwa mungkin kita akan beberapa tahun lagi nih menemani anak belajar di rumah gitu, karena meskipun kayak udah deket gitu ya, kemarin-kemarin ya sebelum PPKM ini udah deket nih anak mau sekolah offline, itu pun kan tidak offline seperti semula gitu, itu pun bukan sekolah yang kita bayangkan seperti dulu gitu, jam belajar lebih pendek, mungkin tidak setiap hari, jadi masih akan panjang sepertinya perjalanan kita nemenin anak sekolah online. Jadi ayo adaptasi dari sekarang, ayo dicari solusinya, kalaupun ada masalah jangan ragu untuk buka komunikasi dengan guru, dengan suami, dengan anak juga di rumah gitu sih. Langkah yang realistis, benar, tapi antisipatif, tapi juga berstrategi biar dia Mbak Anissa.